Halo teman-teman, kali ini aku mau bikin worksheet untuk edukasi anak kayak gini. Mudah-mudahan bisa jadi inspirasi buat teman-teman. Langsung aja, pertama kita pilih kanvas flyer ukuran A4 atau selembaran ya di sini. Kemudian pilih buat desain kosong. Setelah itu kita tambahin elemen hewan-hewannya. Di sini aku pakai gajah, terus singa, kelinci, sama monyet. Nah, biar ada sekat antara hewan, aku tambahin elemen kotak kayak gini. Nah, terus kita rapiin si kotaknya sama hewan-hewannya biar rapi. Setelah semua hewan dikotakin, kita bikin pasangan dari makanan hewan tadi. Kotak yang tadi kita copy terus ubah bentuk jadi lingkaran. Kalau mau tetap kotak juga nggak apa-apa kok. Udah kayak gitu, terus kita masukin deh makanan dari hewan-hewan tadi. Jangan lupa taruh makanannya diacak ya. Sekarang kita bikin bulatan biar gampang pasanginnya. Taruh di setiap samping elemen hewan sama makanannya. Setelah selesai kayak gini, sekarang kita bikin tulisan perintahnya. Jangan lupa teman-teman kasih judul. Di sini aku kasih judulnya Quiz Time. Di sini aku mau kasih blob biar nggak terlalu kosong backgroundnya, biar agak cantik juga. Terus aku juga tambahin doodles. Pemanisnya kalian bisa pilih apa aja yang menurut kalian cukup cantik dan menarik. Gimana? Mudah dan simpel kan?